Ini sayurnya. Ah, pentung. Oke. Ya. Alhamdulillah teman-teman, ini malam ini sekitar jam 3 pagi ya. Aku sudah berada di Tutup Tunjungan. Ini warungnya belum buka, sudah banyak yang antri. Seperti biasa, nanti alamat lebih tepatnya tak kasih link Google Maps di kolom deskripsi video. Markidok. Ini warungnya belum buka tapi sudah banyak yang antri. Baru buka langsung diserbu ini mbaknya ini. Ya. Oh ya, ini rombongan dari mana, Mas? Oh, dari Cabak. Cabak. Masya Allah. Cabak sampai sini ya. Channel apa? ARDNN, Adnen. Iya, Adnen ya. Adnan Kruis. Khusus kuliner, Mas. Niki kali Mbak Sinten niki nun sewu kali tanglet-tanglet. Mbak? Mbak Watini. Oh, yang terkenal itu ya, yang cantik. Tanpa apapun sudah cantik. Pantas pada betah makan di sini ya, Mbak ya. Udah lama Mbak ya jualan ini? Dari 72. Tahun 72, berarti neruske nggih. Oh. Dulu berarti bapak yang ibu. Udah generasi ketiga. Baru tahu ini aku. Ini bukanya memang jam 3, jam setengah 4 ya, Mbak ya, baru buka ya? Jam 3 ya. Nanti sampai jam berapa habis sih? Paling lama paling jam 5. Jam 5 udah habis. Buset, 2 jam habis ya. Ini bukanya setiap hari, Mbak ya? Enggak ada libur ya? Lebaran libur. Oh, ini sayure 2 macam ya. Lodeh sama ini yang merah ini, Mbak ya. Ayam kampung asli ya. Kampung Sukorame, Tutup Tunjungan. Ini baru buka teman-teman ya, sudah pada antri. Ini sayurnya. Ini sayur merah ya, Mbak ya. Lembaran. Dada sama paha. Kuah merah, kuah merah. Satu porsi ini berapa, Mbak ini, Pak? Satu porsinya terjangkau cuma 20.000. 20.000. Ya. Berarti itu per potongnya sama aja ini jenisnya. Iya. Oh. Masih terjangkau teman-teman ya, 20.000. Ini nasinya habis berapa kilo, Mbak? 20 kilo. Luar biasa, teman-teman ya. Ini telat dikit, nggak kebagian.
Wah, ini double ini. Lauknya double. Ini teman-teman ya, jam 3:15. Khas Blora itu daun jati. Oh, kalau yang ini sayur tahu ya, Mbak ya. Campur-campur ya. Ada tewel juga. Campur sari. Ini enak-enaknya orang pada tidur malah pada makan ya. Iya. Iya. Siang nggak buka masalahnya, Mbak ya. Bukae cuma jam 3 pagi sampai jam 5 nanti habis kayaknya. Ini ayamnya habis berapa, Mbak? Satu sekali buka gini. 15 ayam. Habis-habis gitu ya, enggak nambah lagi ya. Jadi kalau mau kebagian banyak harus pesan dulu ya. Saya pesan dulu teman-teman kalau misalnya mau bawa rombongan sini. Bisa ya, Pak ya. Teman-teman ya, juga banyak yang antri belum kebagian. Ini tempe juga ada. Tempe ini berapa nih, Mbak? Seribuan ya. Tempe godong kayak ini. Ini ati ini berapa ini? 5.000 ya. Terjangkau teman-teman. Tuh, nek puasa itu bukanya jam 2 toh, Mbak? Jenengan. Oh, tadi aku kesini jam 2 belum buka. Ini pelanggannya Mbak Wati ini jauh-jauh ya, ada yang dari Pati, ada yang dari Cabak sana. Intinya telah rongkong, suwiwi, kepala. Suwiwi. Wah. Paha atas. Wah, double. Kalau double berapa gitu, Mbak? Double tambah ikannya satu, 12.000. 12.000 tambahnya ya. Pesananku teman-teman. Nih. Oke. Okay. Sayur tahunya sama tewel. Ayame apa ya, Mbak ya? Suwiwine habis ya? Apa sempol ya, sempol lah, Mbak.
Nah, pentung, pentung. Iya, lagi pentung. Nah, pentung. Oke, teman-teman ini. Ya, Mit. Ya, ini 20.000 teman-teman ya, satu porsi. Oke, alhamdulillah teman-teman udah jadi ya pesananku. Ini satu porsinya 20.000 ya. Tadi aku tambah tempe 2 berarti 22.000 ini semuanya total. Ini tadi bisa pakai piring tapi aku suka dialasi daun jati seperti ini. Kesannya biar lebih alami gitu ya. Terus sensasi rasa daun jatinya ini memang yang khasnya Blora, memang Blorani banget. Yuk kita coba nasi lodehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Madang selor. Wow. Jadi ini lodehnya itu ada tewelnya, terus juga ada tahunya, terus sudah ada kacangnya teman-teman ya. Ini rasanya itu pedes. Pedes disusul sama manis. Tapi pertama yang kurasain langsung pedes dulu ini. Masih panas. Pentungnya. Ini ayamnya empuk. Ini ayam kampung asli ya. Panjang seperti ini teman-teman ya. Kalau chopper kan pendek. Lagi panas ini. Jadi kita tadi makannya di luar ini ya teman-teman ya. Soalnya di dalam tadi penuh. Mantap banget. Empuk banget, tidak ada perlawanan sama sekali. Tahunya. Khasnya Blora. Tempe daun jati. Ini rasanya benar-benar maplek-plek jem-jem. Wow. Enak banget. Ayamnya ini digigit, pas digigit benar-benar empuk, langsung lepas dari tulangnya. Worth it. Jam 3 udah antri, rame banget. Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai ya menikmati satu porsi sego lodeh Mbak Wati ini. Syukur rame tutup tunjungan. Rasanya benar-benar istimewa teman-teman ya. Ini salah satu kulinernya Blora yang legendaris tentunya. Jarang ditemui di tempat manapun. Punya khas tersendiri, punya karakter tersendiri teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila teman-teman suka pada episode kali ini, bisa dikasih like. Kalau tidak suka, bisa di-dislike. Segala pertanyaan, kritik, saran, rekomendasi tempat kuliner selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, belum subscribe. Share apabila videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.